Halo guys, aku lagi deg-degan nih. Soalnya aku mau tes COVID. Ini pakai alatnya nih, udah disiapin sama mami abi aku. Ini isinya ada macam-macam. Ini jarumnya. Ini buffernya. Buffer itu cairan. Jadi ntar kita campurin sama darah kita. Nah, ini tisunya. Jadi ini ada alkoholnya biar tangan kita steril. Ini alatnya. Nanti darah kita ditetesin di sini sama buffer yang tadi. Jadi ini untuk ngambil darah kita nanti. Ya udah, yuk langsung aja. Oke guys, ini mau mulai nih. Takut gak? Enggak sakit kok. Lebih sakit di sekarang kan? Iya. Tapi perasaan kemarin saya sekarang gak ada apa-apa. Ya kayak gitu rasanya, gak ada apa-apa. Tangan apa, Mi? Tangan kanan boleh. Kanan? Gak apa-apa. Ini di swab dulu biar steril tangannya. Biar bersih. Pegang dulu. Yang lu jepit sebentar. Oke. Siapin ininya. Tadi mami enggak sakit kan? Enggak. Sakit dikit. Enggak sakit. Kaget doang. Enggak. Kaget apanya? Kaget bunyinya. Makanya bunyinya jangan tetap. Jadi tadi mami sama abi udah dites hasilnya negatif. Sekarang ayah, ya, nggak apa-apa. Abi sampai 3 aja, kamu siap-siap ya. Tarik napas coba, tarik napas. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tahan napas. Nggak apa-apa. Bener. Kamu itu merem. Ayah merem. Arah merem. Merem. Itu sampai 3. Abi kamu tarik napas, coba tarik napas sekarang. Merem. Tarik napas. Merem. Ayah merem. Nggak apa-apa. Tarik napas. Tarik napas. Udah tarik napas belum? Udah. Abi hitung 1, 2, 3 ya. 1. Gak apa-apa. Baru 1 guys, udah dicoblos sama Abi. Ini gak apa-apa. Ya, gak sakit kan? Orang gak sakit. IgG-nya nggak ada, IgM-nya apalagi nggak ada. Jadi kalau IgG positif, kalau IgG positif tuh artinya kita pernah terpapar, tapi virusnya udah hilang ya. Jadi kita pernah terpapar, kita punya antibody atau dalam masa penyembuhan tuh IgG positif. Kalau IgM-nya positif, itu berarti dalam beberapa hari ini atau dalam waktu dekat ini kita sedang terpapar dan reaktif. Jadi antibody kita sedang bekerja. Nah, kalau IgM positif gini kita baiknya isolasi mandiri 14 hari untuk menghindari penularan kepada orang lain. Atau langsung cek swab. Itu baiknya sih langsung cek swab kalau misalnya IgM positif. IgG positif juga sih.